Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Ya, ini saudara jumpa lagi dengan Saksena Audio Channel. Ini teknisinya Bapak Irhamni. Ya. Kenapa ini dibongkar-bongkar lagi, diutik-utik lagi nih saudara powernya? Karena ada yang ingin lebih disempurnakan lagi. Karena ada beberapa komponen yang akan dilepas sama Pak Ir. Apa nih Pak Ir jenenge sing dilepas? Resistor. Resistornya. Ya. Ini tadi sudah dicoba satu. Ya, ini sudah dipasang sama Mas Yogi. Ini tadi sudah dicoba, hasilnya memang agak sedikit berbeda. Semakin padat suaranya setelah resistornya dilepas. Ini lor. Yang membedakan kemarin saya sendiri saat saya merasakan di lapangan nanti leh jenenge leh Cakarsi ya, di sumber Cakarsi kemarin pada saat nyetel bareng dengan teman-teman itu tedas banget itu pada saat itu. Nah, yang kedua saya menggunakan resistor di lapangan Tales kemarin itu rasanya didengarkan dari FOH sedikit berbeda. Tedase rada sudo lur waktu ndek Tales karena ada resistornya ini. Jadi yang membedakan itu, ini tadi coba yang satu ini sudah dilepas. Ini sudah selesai tadi dicoba ini. Terus kami bandingkan dengan yang belum dilepas resistornya ini, yang belum dilepas. Ternyata memang agak berbeda, meskipun sedikit kalau di lokasi perbedaannya sedikit sekali. Tapi kalau didengar dari kejauhan, kurang lebih sekitar 30 meter, itu beda lur, lebih tedas yang dilepas resistornya begitu. Makanya ini dilepas dulu, dilepas resistornya. Tuh. Nah, ini powernya lur. Ini yang biasa saya gunakan untuk subwoofer. Biasa saya gunakan untuk subwoofer. Ini. Rangkaiannya sederhana sekali lur, Safari. Resistornya yang mana Pak Ir, ini yang mau dilepas Pak Ir? Nah. Oh. R-nya ini ya Pak Ir ya. Oh, yang itu. Iya. Itu lor. Ini ya wis seperti inilah. Power Jawona nih. Ono sing sajake kurang masuk, kurang mening, dirubah. Dari dulu memang begitu, jadi sering-sering kita apa istilahnya apa tuh Pak Ir? Update. Nggak apa nggak nanti jajal ngono kayak apa sih? Ya wis mau yang ngono lah. Nah betul lah, maksudku tadi ya itu loh Pak Ir. Jadi kita sering eksperimen. Kalau dibikin begini gimana dirasakan? Bikin gini kok lebih bagus, dirubah lagi, begitu seterusnya. Nah ini yang kemarin sebenarnya ya sudah lumayan sih pakai ini. Terus cuman dari kejauhan dan jangka lokasi sound system dengan FOH itu kurang lebih saya kan kemarin 30 meter. Itu beda sekali rasanya. Rasanya beda sekali. Wedas yang dilepas ini. Makanya ini semua dilepas sama Pak Ir untuk resistornya. Gitu lor. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah mencoba yang ini. Silahkan dicoba monggo dirasakan.
antara resistornya. Nah, ini resistornya digunakan dan dilepas, sampan pun juga bisa membedakan. Sampan nanti bisa membedakannya. Itu lor. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum, masih proses atau bagaimana, saya sarankan lebih baik tidak usah dipasang resistor saja. Ya, karena suaranya lebih tedas lor, lebih padat. Meskipun hanya kisaran sekitar taruhlah 15% lah, ada sekitar segitulah. Yang sangat membedakan kalau dari jarak agak jauh, itu mungkin sampean bisa nyoba nanti. Kalau dari jarak dekat tidak seberapa terasa bedanya. Kalau dari jarak dekat taruhlah sekitar 2 meter, 3 meter itu kita tidak begitu bisa membedakan. Tapi kalau jarak jauh sekitar 30 sampai 50 meter itu tedase buwe to lur. Itu yang R yang di couple itu tetap ya Pak R ya berarti ya? Kemarin juga ada yang tanya teman-teman, ini di couple ya Pak Sun ya, ini loh Pak, yang R ini loh Pak. Yang R ini saudara. Nah, ini di couple itu. Yes ngene iki lur. Sandesa. Yang satunya juga dilepas. Resistornya dilepas biar suaranya tambah padet. Luweh tegas mana lur. Kalau teman-teman nyoba mungkin kalau dari jarak dekat itu enggak anu. Tidak apa itu? Tidak begitu bisa membedakan ya kalau jarak dekat. Tapi kalau jarak jauh itu sangat terasa sekali bedanya. Lebih nyampe untuk yang dilepas resistornya. Ini ada berapa power yang dirubah ini semuanya, nanti dilepas itu resistornya sama Pak Ir nih, yang satunya masih dilepas ini sama Mas Yogi. Sarapan dulu tuh Mas Yogi mau? Abot, alah, trafo pirang amper lah abot ini. Seret. Oh, seret. Jadi enak lah seret ngono Mas Yogi, kak ubluk-ubluk ya kan kak lodo. Alon toh Mas Pi. Masalah. Kalem-kalem. Susah. Dari depan ya, dari depan sama anu tongkok dari depan. Nah. Yo, tak pegangnya sini. Yo. Ya, terus up. Nah, ini 20 ampere toh ini. Oh, 15. Oh, cuma 15. Ini untuk mid ya. Pakai trapo kotak lor. Sawange lor, sawange. Nah, ini yang biasa saya gunakan untuk mid. Saya pakai 15 ampere lor. Power desa ini. Kecil-kecil. Desa pelosok pisan ya toh. Pelosok. Oh, pelosok. Kloso. Desa kloso. Ini nanti juga mau dilepas resistornya. Oh, Pak Ir. Biar lebih tedas lagi, Lur. Nah. Ini transistornya dikurangi ya, Pak Ir ya? Ini transistornya yang semula 8 set. Ini sama Pak Ir akan dikurangi lagi luweh ngirit mana Lur. Dilongi jadikan dikasih tinggal 4 set saja. 6 ya? Oh berarti dikurangi 2 set. Jadi nanti pakai 6 set saja. Ini untuk subwoofer cukup 6 set tok lur.
lebih desa kelasa irit. Wis pokoke otak atik matuk ngono tak iki ilmune pagan. Iya toh. Matuke digawe ngene. Ya yes, gini aja lah, Lur. Sing penting bisa jalan sesuai dengan angan-angan, kurang marem ya diutik maneh, apane gitu. Itu dari dulu ya segini kita sering nyoba-nyoba inovasi ya, tiada henti nih. Inovasi tiada henti Pak Ir ya. Masuk inovasi tiada henti, belajar berkarya Lur. Oke, sementara cukup begitu saja dulu video dari saya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ini biar dipraktekan, monggo dicoba-coba, monggo belajar bersama Lur. Like, subscribe bagi yang belum, komennya, dan juga share ke grup-grup sampean yang lainnya. Terima kasih. Tunggu video Saksena Audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.